Polisi menemukan satu keluarga tewas di rumahnya di Desa Turus Gede, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Polisi menduga korban meninggal lantaran menjadi korban penganiayaan. Pasalnya, di tubuh korban ditemukan luka akibat hantaman benda tumpul. Dugaan itu mencuat ketika polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dilansir tribunnewsbogor.com, Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Tandirongre di lokasi kejadian pada Kamis 4 Februari 2021 memberikan penjelasan. Dari hasil olah TKP, korban diduga mengalami penganiayaan. Terdapat luka lebam akibat hantaman benda tumpul. Polisi juga memeriksa rekaman dari kamera CCTV yang berada di rumah yang juga padepokan seni Ongko Joyo tersebut. Sebagai informasi, 4 orang itu ditemukan tewas dalam rumahnya pada Kamis sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Keempat orang yang tewas terdiri dari sepasang suami istri, seorang anak, dan seorang cucu. Salah satu korban diketahui bernama Subakti. Korban lainnya merupakan istri, anak, dan juga cucu Subakti. Kini, jenazah sudah dibawa ke RSUD Rembang untuk dilakukan autopsi. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!